itu bos, dapat lagi pitingnya tuh. Wadon apa lanang, Pik? Lanang. Lanang mana? Aka lanang aneh ya. Wadon aneh pada ngendi, Pik? Pada ning Taiwan apa ning Hong Kong ya? Taiwan. Piting aka lanang-lanang, bos. Piting wadonnya lagi pada anu kayaknya. Pada merantau. Anginnya gede bos, angin kumbang ya, singaran angin kumbang merawak ya. Jelat maning maghrib bos, kita masih pasang jaring, masih tabur. Nanti setelah jaring selesai ditabur di sungai dan tunggu berapa jam, kita ambat, kita angkat ke atas. Nah, ini lagi menabur jaring bosku di sungai. Nah, ini suasananya hampir menjelang maghrib lah. Kalau saat ini jaring kita ditebar, nanti ditunggu 2 jam atau lebih ya, menjelang isya lah, baru diangkat jaringnya ke atas perahu. Nah, itu pada kepi dibantu anaknya bosku, anaknya tadi menyusul. Permisi Buyut, malu mengkawek jaring kepiting aja diganggu lah. Gue emang dapat pi lagi jaring ibu kepiting lah, karo anak deh gue. Nah, itu di depan sana bosku ada jembatan dari bambu, jembatan penyeberangan orang yang punya tambak tuh di sana. Nanti perahu ini akan menerobos di bawah jembatan, karena perahu ini perahu ukuran kecil, jadi bisa merobos di bawah jembatan bambu itu tuh di depan tuh, dan bambunya bosku tuh, jembatan bambunya tuh, itu jembatannya tuh. Belalor kepi sing rada dhuwur. Mudah-mudahan bisa menerobos ke di bawahnya bosku, itu jembatannya. Awas, bisa bisa bosku, bisa merobos perahunya tuh di jembatan.
pasti buatan dasar kesarung. Posisi lagi nyantai ki bos, sudah selesai menebar jaring. Nah ini sambil menunggu waktunya nanti mengangkat jaring, itu mang dakipinya lagi makan singkong. Kalau makan singkong di rumah dengan makan singkong di alam seperti ini bosku, rasanya itu lain, rasanya sangat lumayan enak lah. Kalau makan singkong di rumah itu beda, malah kadang nggak dimakan ya mang dakipi. Ada singkong yang rumah kah matangan kah? Biasanya ki megah kayak ki anak hasil beli mang dakipi setiap hari ini. Ya anak. Pira penghasilannya mang dakipi? Kadang-kadang sekot 100. Sekali mencari kepiting dapat 150. Iya. Itu cukup enggak pada KP? Ya lumayan cukup, pemakan sehari. Nah itu perbekalannya berapa pada KP? Antara itu solar sama itu makan? Ya, sekitar 30 ribuan. 30 ribu, penghasilan 50, berarti masih sisa 120 per KP? Iya. Tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Ya cukup makan. Penghasilan 120 bersih buat makan sehari-hari, cukup nggak cukup dicukup-cukupin buat memperbaiki perahunya yang sudah sangat ujur, sudah tidak layak pakai. Ini nggak bisa pada KIPI. Pernah ada bantuan nggak pada KIPI dari pemerintah? Nggak ada. Ada cuman belum dapat giliran mungkin. Itu kan ada sering bantuan-bantuan dari menteri itu, dari dinas ya perikanan lah, bantuan berupa alat tangkap jaring atau mesin pelampung itu ada. Kita mulai mengangkat jaring bosku. Nah itu dapat kepitingnya bosku yang nyangkut ke jaring. Nah itu lagi diikat kepitingnya. Saya beli konek ora. Kali ini anginnya besar bosku, di sini anginnya besar, anginnya lumayan kencang ini. Nah itu bosku, itu pitingnya tuh lagi diikat tadi menyambung jari bosku. Nah, itu kepitingnya tuh lagi diikat oleh mang dakipi. Dapat satu bosku, kita mau menarik jaring lagi, mudah-mudahan bisa memperoleh hasil lagi bosku. Anginnya besar. Aduh, besar sekali bosku, dingin. Saya nggak bisa ke depan bosku karena kondisi perahunya yang tidak memungkinkan, perahunya kecil, takutnya miring tenggelam. Jadi saya tetap posisi duduk di sini, nggak bisa berjalan ke sana kemari nggak, soalnya perahunya ukurannya kecil dan perahunya sangat sudah tua sekali lah, khawatir jatuh ke sungai. Nah ini juga lagi airnya lagi mulai pasang, ini air lautnya. Anak maning beli pe? Di rumah si nyerang maning bos. Jagate lagi musim kemarau. Jad apa ke pe? Iwak, alah iwak boso. Wah iwak boso nek weh.
Weh di shot ya gue, oliwak bosok gue. Bosok apa ki? Pi? Bosok gedang. Bosok gedang. Aduh. Oli lu udah kepiting isi nyerang iwak. Wis lumayan pi rezeki. Iwak juga ada harganya lah. Kalau enggak mengendap nanti kepala kita kesambar oleh bambu itu jembatan. Jadi kita latihan lagi merunduk seperti sniper. Merunduk. Aduh. Aduh. Ana jelalat teh beli lebih. Turun mana jelalat teh? Gona kepiting monster. Anak sih. Oh, kebatunya lo. Itu dapat lagi kepiting kecil ya, Pia. Kepiting kecil lah. Kecil juga ada harganya. Mau dilepas lagi sayang. Nanti juga kepiting yang kecil di bawah juga banyak, masih banyak lah. Masih banyak kepiting yang bertelur. Jangan takut, Bos. Ono iwak. Oh, wak maning gue. Aduh, awas kena pati le. Ali wak maning, wak cilik gue. Wak anak-anak ke dukang. Utik gue arane wak utik. Oh, itu bos, dapat lagi pitingnya tuh. Wartuna apa lanang, Pi? Lanang. Lanang maning. Akal lanangan ya. Wartuna ini padangan di Pi. Padaning Taiwan apa nih Hong Kong ya? Taiwan. Piting akeh lanang-lanang, Bos. Piting wadone lagi pada anu kayane. Pada merantau. Tuh dapat lagi, Bos. Kepiting laki-laki. Pirang on kue, Pi? Saon. Kue naon men di anu per ekor pira kue pi sa samono gede nih samono. Kilonya 50. 50 satu kilo isi berapa pi? 6. Isi 6 50 berarti 9.000 ya per ekor. Kurang lebih satu ekor yang ukuran segitu bos 9.000 karena satu kilonya ukuran itu yang seperti itu 6 biji. Itu kata Mas Dakipinya yang ukuran segitu 50 per ekor. Per ekor per kilo. Aduh, jadi lupa, Bos. Oh, itu Bos dapat lagi. Lanang maning, Pi. Lanang. Lanang maning, Bos. Waduh, nanti pada ngendik oli lanang, bae. Wadonane kayak kepiting, wadonan kepitingnya pada ning Taiwan apa nih Hong Kong apa nih Singapura kayak ya. Di sini kepiting lanang kabe bos. Lagi diikat. Besar bos. Ya bakule pi ya, sing sugi bakule pi ya. Bakule enggaknya kan bakule ngedole larang, nukune murah. Gede bos pitingnya. Piting sudah ake ya. Oh. Kelubrak, kelubruk, kelubrak, kelubruk. Kayak kok pitingnya gue, dokonnya gue. Ini pojoknya, anu gue, pojoknya perahu gue, pitingnya dokonnya bos. Nah itu bos, Mang Dakipine lagi menghitung hasil buruan. Kita mencoba untuk mendekat bosku. Nah itu bosku, hasilnya lumayan besar ini, banyak sekali ini. Tuh kepitingnya banyaknya kepiting laki-laki, yang perempuannya jarang. Yang perempuannya lagi pada itu kayaknya lagi merantau di luar negeri mungkin. Jadi kepitingnya itu kepiting laki-laki semua di sini.
Nah ini dapat berapa kilo kalau di kilo semuanya pada kebik? Sekitar 2 kiloan. Sekitar 2 kilo ya. Hari ini alhamdulillah memperoleh hasil, walaupun hasilnya nggak begitu banyak lah. Tapi ini adalah sebuah rezeki lah, perlu kita syukuri. Banyak atau sedikitnya rezeki kalau kita syukuri, insya Allah hasilnya bermanfaat. Nah itu bosku, hasilnya banyak sekali bos. Nah ini adalah nelayan warga di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang menggunakan alat tangkap jaring kejer. Oke bosku, jangan lupa like, subscribe di konten saya. Jangan lupa ketinggalan pencet notifikasinya agar teman-teman dan juga bos-bosku semuanya bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan. Ini mau pulang nggak, Mang Dakipe? Mau pulang. Mau pulang. Udah jam berapa kira-kira Mang Dakipe sekarang? 9. Jam 9 malam ini Mang Dakipe mau pulang, bos. Karena itu tadi jaringnya udah ditarik semua dan hasil buruannya kebetulan dapatnya ya segitulah. Itu adalah rezeki, perlu kita syukuri lah. Oke, dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dingin bos, kita mau pulang ini. Itu pada kipinya sudah capek dan jaringnya sudah diangkat semua. Itu hasilnya segitu. Oke, jangan lupa bosku like, subscribe dan share yang sebanyak-banyaknya agar saya bisa menampilkan video-video yang terbaik.